Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Alhamdulillah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang agung, yang penuh dengan kemuliaan, penuh dengan kewibawaan. Akan tetapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun tidak luput daripada waktu-waktunya untuk bercanda dengan para sahabatnya ataupun bercanda dengan keluarganya dan juga bermain dengan mereka. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam pun pernah bermain dengan daripada cucunya yaitu Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain dan menjadikan Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain menunggangi daripada punggung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seakan-akan bermain kuda-kudaan dengan mereka. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Sayyidina Aisyah pun sewaktu saat pernah sedang bepergian dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajaknya untuk berlomba lari saat itu dengan Sayyidina Aisyah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan penuh kehaibahannya akan tetapi tidak melupakan waktu-waktu untuk bercanda dengan mereka, waktu-waktu untuk bermain dengan para sahabat dan juga dengan keluarganya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi kita perlu perhatikan, di masa zaman ini yang namanya bercanda mulai banyak sekali hal-hal yang mungkin keluar daripada jalur yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana dalam bercanda jangan sampai ada kebohongan di dalamnya. Dan juga yang dilarang dalam bercanda yaitu sampai menakuti ataupun sampai mengagetkan mereka dan juga sampai membawakan cerita yang mana mungkin cerita itu bohong ataupun juga daripada hal-hal yang menjelekkan daripada merendahkan daripada sifat orang tersebut ataupun meremehkan sampai membawa-bawa daripada agama. Maka ini sesuatu yang sangat dilarang oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan suatu saat pernah salah satu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bercanda mengumpati daripada sendal daripada salah satu dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sewaktu mereka keluar daripada Masjid Nabawi, masjidnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mencari daripada di mana sendalnya. Dan ternyata ada yang bercanda dan menaruh daripada sendalnya bukan di tempatnya. Maka orang itu pun berlari dan mencari daripada sendal tersebut. Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat bahwa orang ini sampai merasa takut dan merasa bingung dengan hilangnya sendal tersebut. Ternyata ada yang bercanda yang menaruh sendalnya bukan di tempatnya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada orang yang bercanda tersebut untuk tidak melakukan hal tersebut. Kenapa? Man rawa'a musliman, maka barang siapa yang menakut-nakuti seorang muslim, maka Allah Subhanahu wa taala akan menakut-nakutinya nanti di hari kiamat. Maka kita perlu perhatikan, jangan sampai bercandaan kita yang berlebihan menjelekkan mereka, menjelekkan sifat mereka ataupun dengan membawa daripada agama ataupun suku mereka, maka itu sesuatu yang dilarang oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai kita bercanda menakut-nakuti mereka dengan mungkin dengan penampilan yang mengerikan ataupun dengan hal-hal yang membuat mereka takut, dan ini masuk dalam kategori nanti daripada man rawa'a musliman faqad rawa'a Allah. Maka barang siapa yang telah menakut-nakuti seorang muslim, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadi menakut-nakutinya nanti di hari kiamat, akan menjadi sesuatu, akan murka terhadapnya nanti di hari kiamat. Dan juga daripada adab Nabi sallallahu alaihi wasallam sewaktu bercanda, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bercanda dengan beberapa para sahabatnya, dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bercanda suatu saat dengan satu orang perempuan yang sudah mulai tua saat itu. Maka orang tua ini, yang perempuan ini, nenek-nenek ini datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Ya Rasulullah, apakah sebagai nenek-nenek ini bisa masuk dalam surga?" Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sesungguhnya di surga tidak ada nenek-nenek di dalamnya. Maka nenek ini pun merasa sakit hati, merasa dirinya kenapa tidak bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun memanggilnya dan mengatakan, sesungguhnya seluruh wanita walaupun di dunianya sudah masuk dalam usia yang lanjut, sewaktu masuk ke dalam surga mereka menjadi wanita yang masih muda dan menjadi umurnya sama seperti yang lainnya. Maka wanita itu pun tertawa dan merasa nyaman dengan apa yang dibawakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka yang perlu kita perhatikan dalam bercanda adalah sewaktu kita membawa daripada suatu hal yang mungkin kita ingin membuat suasana yang menjadi cair, tidak ada suasana yang terlalu tegang,
ataupun tidak berlebihan dalam bercanda, ia mengurangi daripada rasa wibawa yang ada dalam diri kita, ataupun mengurangi wibawa yang ada dalam orang yang kita bercanda ini, maka insya Allah dalam bercanda pun kita mendapatkan ajaran Nabi Muhammad SAW dan mendapatkan sunnahnya Rasulullah SAW. Dan juga inti dari ini semua agar kita setiap saat, setiap waktunya bisa mengikuti Nabi Muhammad SAW, walaupun dalam bercandanya, walaupun dalam tutur katanya, kita selalu mengikuti Rasulullah dan mendapatkan daripada sunnahnya Nabi Muhammad SAW dan mendapatkan inti daripada ayat suci Al-Quran, قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.